untuk jaga ketahanan badan dari demam, batuk, sesama, boleh lah. Sakit tekak. Sakit tekak pun boleh. Sangat bagus lah. Guys, assalamualaikum semua. Wah, saya Amira. Saya bukan buai farmasi ni. Farmasi Duyung Congam Bukit Rambai. So ni saya punya staff lah. Okay, nama dia Najiha. Dia pun ada pengalaman lah dekat, dekat kedai farmasi. Dah lama juga. Okay. So kalau anda perlukan apa-apa keperluan, ubat-ubatan ataupun suplemen ke, boleh datang ke Farmasi Duyung Bukit Rambai. So hari ni sebenarnya kita nak cerita sikit pasal apa, Najah? Persinia. Persinia. Aku tunjuk sikit apa tu persinia. Nampak ke? Persinia. So persinia ada apa? Dia persinia ni kita cakap apa, suplemen kesihatan lah. Dia ni yang dalam bentuk bestil. Bestil ni dia macam gami. Okey, dia kalau satu-satu dia macam ni lah. Nampak ke? Satu-satu macam ni. Okey, kadang-kadang orang datang orang cakap jamu. Bukan eh. Bukan jamu eh. Betul. Ada orang ada datang ni benda ni majun ke? Bukan. Ini bukan majun. Dodol ke? Bukan eh. Bukan. Dia sebenarnya ialah dia gamis lah. Gamis. Dia gamis jadi gula-gula. Sebab persinia ni dia patented yang jadikan gula sebab budak ke. Senang. Senang nak telan daripada kita pancur air kan. Tu kebaikan dia lah. Rasa dia pula masa-masa manis. Dia rasa macam buah oren, buah anggur macam tu. Sebab kandungan dalam dia ada 11 kandungan sayur-sayuran dengan 11 kandungan buah-buahan. Dalam tu ada juga buah buah betik, apa ni, strawberry, apple, cherry. Banyak buah yang bagus lah. Lepas tu ada sayur-sayuran macam brokoli, cabbage. Bawang pun ada, garlic pun ada. Timun pun ada timun tau. Timun pun ada. Tomato pun ada, carrot pun ada. Betul. Jadi, dia bila dia packing dalam bentuk pastil ni, budak-budak senang makan. Jadi, diorang tak rasalah macam rasa ubat ke macam itulah. Jadi bila diorang makan ni, fungsi dia untuk jaga ketahanan badan dari demam, batuk, sesama, boleh lah. Sakit tekak. Sakit tekak pun boleh. Sangat bagus lah. Kalau untuk kanak-kanak yang boleh punya tu, bagi je. 12 tahun, boleh bagi. Satu biji satu hari. Biji sehari. Kalau dewasa, boleh sampai 4 biji. Masa bila-bila pun tak apa. Lepas makan ke sebelum makan, tak kisah. Boleh je. Sebab dia mengandungi barihan antioksidan lah. So dia bersamaan kalau cik makan dalam 2 ke 4 biji, dia bersamaan dengan 10 biji buah oren. So sangat very high antioxidant. Sebab kenapa antioxidant ni diperlukan waktu-waktu sakit? Sebab waktu-waktu sakit lah kita sangat tinggi oxidative stress. Sebab tu kita memerlukan antioxidant untuk fight balik apa oxidative stress tu. Okay. So sekiranya siapa-siapa makcik-makcik yang tengah demam kan, adik-adik ke tengah demam, batuk, sesama, sakit tekak, dia dapatkan Persinia 3.0. So far banyak-banyaklah review yang ambil Persinia ni datang balik. Ada seorang tu, abang tu pasal apa, COVID eh? Dia COVID. Dah COVID. Dia mula dia anak buah dia yang COVID. Lepas tu dia belikan pastil ni. Lepas tu dia try dalam 5 biji juga kan. Kita paket yang kecil tu, 5 biji dalam RM8 macam tu. Lepas tu dia datang, dia kata dia datang balik sebab dia nak belikan untuk kakak ipar dia. Lepas tu tanya dia okey ke? Lepas tu dia jawab, dia kata sangat bagus. Dia kata sebab bila dia bagi, dia cari bagi anak buah tu untuk COVID. Lepas tu punya anak dia demam sehari je. So sehari. Dah elok. Dah elok. Alhamdulillah so, lah. So terus baik. So jomlah cuba. Boleh cuba. Selain daripada bentuk bestie, kita ada dalam bentuk sachet. Betul. Sachet dia, Persinia nampak ke? Persinia 6.0 dengan Persinia 3.0. Kalau macam 3.0 ni, dia samalah macam ni. Yang ni pun 3.0 juga, cuma dah bentuk pastil. Kalau yang ni, lagi tinggilah dos dia, 6.0. So kalau yang ni 10 biji buah oren, yang ni bersamaan dengan 20 biji buah oren. Sangat high antioxidant. So siapa yang recommend untuk 6.0 ni? Selalunya kalau kita bagilah untuk orang yang kena COVID. Orang yang kena COVID boleh macam contohlah dia kena COVID dah ataupun stage 4 macam tu. Betul, teruk. Lepas tu dia rasa macam susah nak bernafas, dia rasa
kan bila kena COVID, dia ganggu pernafasan, demam kan. Betul. Jadi baguslah untuk ambil ni. Tak banyak pun, sehari satu je. Betul. Orang pregnant pun boleh makan. Betul. Tak ada masalah. Boleh makan, tak ada masalah lah. Dan dia tak ada kesan samping yang tak adalah sebab dia ekstrak daripada sayur-sayuran dengan buah-buahan. Kalau 3.0 ni kalau macam cuma dia rasa dia macam kalau yang 3.0 ni manis sikit lah. Kalau yang 6.0 ni dekat hujung ni macam pahit sikit. Tapi boleh lah sebab kita niat sebagai ubat kan. Kalau 3.0 ni sama je rasa dia macam estili. Cuma kalau macam kita bagi kat orang dewasa lah. Satu session. So ni kena bancuh dengan air lah. Yang penting jangan air terlalu panas, air suam saja ataupun air sejuk lah. Air sejuk dia. Boleh share, boleh like, okey, boleh komen atau anda perlukan apa-apa bantuan, boleh PM lah dekat kita punya links. Okey, apa-apa boleh WhatsApp jelah kat situ ataupun boleh direct call. Okey. Okey, thank you semua. Assalamualaikum.